Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Mom and Son Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang Iceland Challenge. Nah, Iceland Challenge kali ini dapatnya itu baju ya guys. Kegunaan dari bajunya itu, tapi sebelumnya sudah saya coba. Kegunaan dari bajunya itu untuk nambah hasil panen kita. Nah, seperti sebelum saya klaim baju yang sudah saya beli secara permanen, saya coba panen dulu ya guys. Nah, hasil panen dari yang saya panen ini, total dari panennya itu 16 ya sekali panen ya guys. Nah, coba kita klaim baju dari Iceland Challenge yang sudah saya beli. Nah, ini guys. Nah, sudah saya klaim ya, guys. Nah, coba kita panen di sini ya. Kok 16 ya? Apa mau dipakai ya baju? Bentar ya, guys. Kemarin saya klien hasil panennya coba sebentar ya guys, saya pakai bajunya. Nah, kita panen hasil panennya. Jadi begini guys, dari hasil dari tanamannya itu bisa jadi sekali panen itu menjadi 20, tapi itu random ya guys. Nah, seperti ini yang padi ini, dia di sini tengahnya ini tumbuh menjadi 5. Biasanya kan di sini 4 deh guys. Nah, di sini tumbuh menjadi 5. Jadi sekali panen itu hasilnya tambah jadi 20 ya guys. Kalau semuanya kecil, coba kita cek dulu ya guys. Nah, yang di sini kalau 4 berarti dia random guys. Jadi kalau 4 dia tidak ada tambahan tanaman. Nah, kita tanam lagi ya guys. Nah, di sini tambah ya guys. Nah, berarti di sini double 5 5 5 10 14. Nah, di sini kita coba kita panen berapa hasilnya ya guys. Nah, di sini hasilnya menjadi 24 guys. Berarti dia hasil tanamannya berlebih, tapi secara random, tidak setiap kali panen itu kita dapat hasilnya lebih banyak ya guys. Tapi menurut saya di sini bajunya itu menguntungkan, karena kita tidak habis banyak energi untuk nanam satu seed ya guys, satu macam tanaman ya. Nah, di sini tidak ada guys, berarti dia random ya guys. Oke, seperti itu saja di video pembahasan kali ini. Menurut saya nih bajunya ini pantaslah untuk dibeli, karena bisa tidak memboros energi kita, dan kita hasil panen kita cepat dapat dengan banyak ya guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you, sampai jumpa lagi, bye.